Poket 38 eh. Kecil sangat. Ha? Kecil. Hmm, tapi tak apa, try tengok. Bear horsepower memang tak dapat lebih lah. Dapat banyak tu pun. Ha. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan dyno sebiji motor. Motor Y15 spek 57mm cam tua dan pakai exhaust Uma Racing back pressure. Okay, kita buka dulu. Okay, aku buka cover ni untuk bagi pengudaraan lebih lah. Nak bagi sejuk motor ni supaya masa kita dyno nanti tak ada lah terlampau panas. Lagi satu untuk ha? Tak ada skru? Okay. Okay, lagi satu sebab apa yang aku buka cover set ni sebabnya nak masuk, senang nak masukkan pick up RPM. Okey, kita dah buka semua. Kita boleh masuk atas dyno. Owner ni dulu pernah dyno kat sini, tapi untuk spek standard lah, ECU dia masuk ECU je. Ok, kita buat air calibration supaya dapat bacaan yang tepat lah. Okay, dah pas. Reset balik ECU ni. Nak owner nak buang letup-letup punya letup-letup apa semua owner nak buang. Okay, kita set up. Maximum RPM 12,000. Set balik 0.6. Full throttle 0.89, 3.89. Ok,
gas dah siap untuk kereta dyno. Okey, ini keputusan dia. Keputusan dia tak memerangsangkan lah. Okey, sebabnya salah satu dia pakai exhaust back pressure. Kemudian sprocket terlalu kecil untuk spek 57. Piston standard dia pakai sprocket 38. Okey, tak cukup kuat lah. Sprocket 38 eh? Kecil sangat. Ha? Kecil. Tapi tak apa, try tengok. Bare horsepower memang tak dapat lebih lah. Dapat banyak tu. 15. Ha. Untuk gear 4, 15. Ha. Tapi tak apa, try dulu. Tengok rasa macam mana kalau jalan. Ha. Tapi pick up saya cakap memang terus terang. Ha. Nampak? Dia landai je kat sini. Ha. Sebabnya, exhaust back pressure. Lepas tu pakai cam apa? Dia rasa lembab. Dia rasa rasa macam berat ke bawah. Tapi bila dah sampai atas tu, lepas daripada 7,500 tu, tengok. Baru dia naik. Baru dia apa? Dia nampak cantik lah. Yang ini dia landai. Dia melengkung ke bawah. Ha, nampak dia macam melengkung ke bawah. Retok pun patutnya 12 lebih, 13 tok sepatutnya lah. Kalau motor standard tok lebih kurang 13 lebih lah. Ini dia macam berat, macam tak ada power. Ha. Dua lah, exhaust back pressure dengan cam. Cam, kalau cam pakai tu, bawah dia dah tinggi. Lepas tu yang ni dia tahan lagi, apa, back pressure ni dia tahan. Tu jadi tu. Tapi top speed insyaAllah sedap ni. Tapi lambat lah. Lambat, dia sayup, lambat, dia baru dapat. Tambah sprocket pun 38. Tengok rasa ni up sikit. Up 40 lah, okey lah. Memang orang cakap macam besar talam kan. Tapi feel kita nak rasa feel. Kalau sprocket kecil-kecil, ya, ha? Oh, lagi dahsyat. Ha. Tapi itulah cam, kalau cam ni cam dengan exhaust back pressure, memang dia punya bawah ni. Ha, power bukan tak susah keluar, dia lambat keluar. Ha. Tengok dia punya graf melengkung, bawah dia melengkung. Sepatutnya kalau sedap dia straight macam ni kan. Ni ataupun lagi pick up dia membulat ke atas. Yang ni dia melengkung ke bawah. Yalah, banyak rata-rata motor kalau exhaust pakai back pressure ni, lepas tu result dia macam ni lah. Macam ni juga. Tapi yang ni lagi teruk sebab poket lagi kecil.